Their first half performance did. Lala's whack with the delivery. Indonesia flicked out, and it's in! Oh, how late can you be? Marhun! And then one from no distance at all. The flick on at the front post. Beautiful from Hashim. And Marhun, the darling of... There's a red card now to one of the Indonesian back. Satu kata buat si botak. Kurang. Ngeselin banget sumpah, emosi gue gak bisa tidur ini jam sebegini nih gara-gara si botak gak habis pikir ya. Waktu udah 90 menit, di mana-mana orang nambah 6 menit. Ya. Seenak jidat lu 9 menit, ya. Lu pikir 99 ini ya? Kagak ada diskon. Tuh, ini sepak bola bukan diskon 99. Lu kornel mulu, ya. Hah? Lu pikir ini kornet, ha? Kebanyakan besok pagi lu mau sarapan kornet, lu makan lu. Kasih tahu gue IG-nya. Kasih tahu gue sosmednya apa, ya? Hotelnya di mana? Lu kalau mau ngeramein gue ikut. Sumpah kesel banget ya. Aturan kita udah menang nih Indonesia nih. Ya, si botak ini kurang bener-bener ya. Bener-bener nih si botak nih. Gak bisa nih. Repot-repot nyari bantuan wasit cuma buat nyuri satu poin dari negara peringkat 129. Apa enggak malu itu Bahrain? Udah kelihatan banget kok. Pertama, ketika Indonesia unggul 2-1, dikit-dikit wasit ini nindu pelanggaran di wilayah pertahanan Indonesia. Entah itu tendangan bebas, atau out, atau apapun itu, dikit-dikit prat-prit. Tapi pas perpanjangan waktu, peluitnya enggak bisa bunyi sampai menit 90 plus 10. Kecurangan yang kedua kelihatan banget pas gol pertama, Ragnar Ulagmangun. Padahal itu clear, kayak nggak ada apa-apa, tiba-tiba minta dicek VAR. Giliran menit 90/9, Bahrain menyamakan kedudukan. Nggak ada sama sekali minta cek VAR, padahal itu ada bau-bau offset. Justru yang itu ada bau-bau offset. Pak Erik tolong bantuannya, kalau diginiin terus, ya susah masuk Piala Dunia. Wasit Bahrain versus Indonesia ini kagak punya otak apa gimana? Dari awal nih gue udah lihat nih, baru mulai udah prit. Bahrain jatuh dikit langsung kali perhatiannya priwit, dikit-dikit Indonesia fall, padahal cuma kesenggol dikit-dikit doang. Tapi udah gue sabar tuh, karena masih ya udahlah, babak satu kan selesai nih, ya kan. Babak dua masih sama nih, lu masih prit. Masih sabar nih gue kan. Apalagi pas menit-menit udah mau habis nih. Pertambahan menit 6 menit. 6 menit pertambahan. Kita udah menang nih 2-1. Tiba-tiba kenapa jadi kebobolan 2 sama? Tapi di menit 99. 90 plus 9. Berarti pertambahan waktu 9 menit. Harusnya di menit 96 tuh udah berhenti dong. Baru tuh priwit lu pake tuh di menit 96. Kenapa ya gak dipake pas beneran buat full time? Terus kalau misalnya gol Indo yang udah sah, cek VAR sampai lama banget. Ini yang udah jelas-jelas golnya di menit 99, which is udah di luar waktu tambahan yang lokasi. Terus langsung kayak, ya sah gol 2 sama. Ya gimana tuh pemain-pemain gak protes? Apalagi lu juga ngasih kartu merah ke Shin Tae-yong. Ya gue kalau jadi coach nih, masih mending di Shin Tae-yong kagak nonjok lu. Coba kalau gue, udah nyap-nyap banget gue. Udah gue tunggu-tunggu kepala lu. Gila, sampai begitu ya lo. Sampai 100 menit lo baru tuh free win. Biar dua sama. Biar kagak kalah bareng, biar si Indo nih gak ke ranking 2 nih. Bener lo. Gue gak mau bahas pertandingannya, karena percuma. Indonesia layak banget buat menang. Ini seri berasa kalah. Gue gak akan bahas. Yang gue mau bahas adalah wasit di pertandingan ini. Gue sakit hati banget ngelihatnya ya. Gue sakit hati banget ngelihat kinerja wasit tadi versus Bahrain.
gue rasa bukan cuman gue doang, seluruh rakyat Indonesia, seluruh supporter timnas Indonesia. Minimal ya, lu kalau mau ngalahin timnas Indonesia, ya lu pakai skill lah. Jangan pakai wasit. Kalau timnas Indonesia kalahnya memang karena permainannya jelek, karena permainan gak berkembang, karena permainan gak bagus, gue terima. Ini gak kalah sama sekali. Makanya sekali lagi gue bilang, Indonesia itu seri rasa kalah. Netizen Indonesia, supporter timnas Indonesia, kalian udah tahu kan harus kayak gimana? Kalian udah tahu kan harus ngelakuin apa? Ya kali nih wasit gak ditindak sama FIFA.